3 Mei 2017 di Kecamatan Pantendri, yaitu pulang. Maka pada hari ini, dengan 1 Mei 2017, kita juga memanggil semua yang terkait, baik itu kepala puskesmas, bidan, dan kadis kesehatan, juga dari unsur Pemda yang dihadiri oleh Presiden II pada hari ini. Maka semua hal yang sudah kita dengarkan dari paparan, dari laporan, baik dari kepala puskesmas Pantendri atau kepala dinas, baik dari bidan, dari semua unsur jajaran DPRK Aceh Barat sudah menyampaikan. Jadi kami atas nama pimpinan DPRK pada hari ini mengambil suatu kesimpulan bahwasanya karena banyak hal, baik itu yang kami dengarkan sendiri atau baik dengan cara lisan atau tulisan, mungkin banyak hal yang kejanggalan yang terjadi di mana saja puskesmas. Kebetulan sekali pada hari ini puskesmas Pantendri yang telah kedapatan, telah kecolongan tentang masalah pelaksanaan tugasnya. Jadi kami daripada DPRK akan mengadakan pansus ke Pantendri, puskesmas Pantendri, baik itu kepada Pak Kecik, bidan desa, atau kepada kepala puskesmas. Ini akan segera kami turunkan. Tinggal saja kami akan buat laporan dulu pada pimpinan DPRK ataupun pada ketua, dan akan kami bawa kepada Bamus terlebih dahulu karena hal ini menyangkut dengan pansus. Harus kami bawa dulu Bamus, harus kami musyawarah. Setelah ada persetujuan bersama akan segera kami laksanakan. Terima kasih. Pak, tanggapan sangat mendukung kalau hal yang menyangkut dengan nyawa manusia ini bukan di kami DPRK, memang itu menyangkut dengan prosedur hukum. Kami sangat setuju kalau pihak keluarga pasien mungkin merasa kurang ditanggapi ataupun kurang kepuasan, itu memang hak daripada keluarga pasien. Jadi kami tidak memaksa, tidak menyuruh, itu atas kemauan daripada keluarga pasien sendiri.